tangan kiri lamun cek urang sindi itu bening kembali ke bangkit itu dia terjadi serangan tuan rumah akan jawab akan beruntung putra Porpesa tidak gagal selalu setia akan coba bangkit di sana akan jelas dan itu terjadi serangan indah masih petik bola kembali lagi ayo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Jackson, Jackson. Akan terima dengan semangat pemain. Belakang dan depan ada umpan. Luar biasa, mereka sama-sama bangkit. Alah, mereka sama-sama tergeletak dan masih mampu di atas si dengan baik. Masih salut dan kembali ke benang gol. Ahoy, lagi-lagi dengan tenang. Dia akan spektakel. Walau lagi-lagi berbicara siapa kalah dengan kau ini. Satu kosong bagi anak Gaplas CBR Bola Bilayat. Gaplas CBR berani kembali bangkit dari kasurnya. Apalagi Ojoy setelah duduk dengan tenang. Ini dia Ojoy. Selalu gudak gadik saja Ojoy. Hebatnya bukan serang super. Oh. Bang banget dengan keras. Hipnotis Anda masuk ke sana. Blok. Mari kita lihat bagaimana satu kesempatan mereka sama-sama bangkit. Apalagi dengan tendangan dan pukulan yang hebat. Lainkan tangan-tangan kidalnya. Oh. Sudah terjadi bola pertama lucu. Namun tidak ada di sana. Oh. Ini baru viral di media sosial bahwa pemain-pemain Porda Sumedang kembali mencoba akan kalahkan pemain-pemain mahal dari Proliga Indonesia. Kita lihat semangatnya bukan main. Porda Sumedang selalu dimiliki oleh Gaplas CBR. Hebatnya Gaplas, begitu tindakan yang keras dimainkan Gaplas. Apakah bisa ditahan dengan tenang? Itulah dia Ivan kembali dengan tenang. Dibalas saja lagi. Hebatnya bukan main karena pepatah berbicara. Sepandai-pandainya tupai melompat satu saat ada gagalnya. Seindah-indahnya Porda Sumedang satu saat ada gagalnya. Angka pecah 1-3. Masih bola bulat dimiliki seorang Kaula. Ini Kaula. Coba bola pertama akan cantiknya langkah nomor 2 siapakah gerangan indah di sana 2-3 mudah saja disamakan apakah bisa atau tidak satu lagi untuk sama karena jelas ini pertahanan yang kuat anak-anak dari Tuan itu kesempatan mereka akan balas dengan cantik dan dibalas 3 sama untuk TO diberikan kami pun persilakan karena waktu masih akan siap diizinkan. Karena ini pertandingan antara dua partai mereka sama-sama main mahal. Dan kali ini turun di lapangan bukan hanya pemain asal-asalan tapi Proliga. Kita lihat ini dia. Semangat bukan main anak Porda. Kembali demi Tuan. Luar biasa Tuan. Tuan nama 5 atau 4-3. 4-3. 4 angka dimiliki Gaplas. Tuan rumah punya selalu abadi di hati jaya di udara. Begitu juga sebaliknya CS Putra Porpesa tidak gagal. Selalu setia akan coba bangkit di sana. Karena jelas bahwa seorang Angga berani dia akan kalahkan lawan. Dengan angka 4 sama. Setelah Ojoy masuk ke depan. Segar yang selalu Ojoy ada papan atas. Akan coba kerja keras Ojoy diterima bola di sana dengan baik kembali Ojoy baik. Apakah gerangan nomor 3 kita lihat seorang pemain hebat derby dan kembali angka nomor 5 bagi anak ya pemain CS kesempatan CS ini kesempatan CS kembali lagi-lagi mencoba dengan hebat serangan super dimainkan CS CS Putra Profesa. CS Putra masih berdomisili di Kecamatan Jatigede ya. Kali ini bertarung berlaga dengan anak-anak Jatinunggal yang selalu dipegang oleh tuan rumah
semangatnya kembali. Mereka akan bangkit apalagi serangan seperti dimainkan oleh Anas. Main cantik nomor 2, siapa kegerangan Cep Indra, namun sayang terlalu besar. 5 angka lahir 13, apakah bisa atau tidak disamakan dengan baik karena satu saja sama. Ini dia kesempatan untuk membalas. Coba-coba dia kembali, Anas Ahai masuk ke batu, masuk pun kita lihat angka menambah menjadi 75. Ayo kesempatan seorang Luffy nomor 6 ini dia. Luffy masih Luffy pegang erat-erat bola dengan baik, lepas bola dengan Luffy. Datang Jenderal menerima bola di belakang, mainkan bola pertama cantik kembali muncul. Irwan akan tolak serangan Otoy. 8-5 untuk Teori. Kita lihat di lapangan yang mana mereka kembali akan coba bermain dengan sportif dan agresif, kreatif dengan cantiknya bola pertama akan coba di tangan kidanya. Serangan Dudi akan kembali untung. 6 melawan 8. Dudi, ini dia Dudi, anak Porda Majalengka, maksud kami Sumedang ya, anak Porda Sumedang. Dudi dengan memiliki senjata ampuh tangan kidal, masih bisa dibantah dengan cantik tangan kidal. Jackson kembali, Jackson. Kita lihat seorang Jackson, 9 melawan 6. Mereka sama-sama jagoan kita, atlet idola yang ditunggu-tunggu, apalagi dengan serangan mahal. Keluar 7-9. Dua saja tertinggal akan dibalas. Dan bagaimanakah Ojoy kembali? Akan viral serangan super dimainkan Ojoy, tapi masih mudah dipetik di sana dengan ganteng di belakang ada Sohim. Tapi Karim tidak mau kehilangan langkah yang di sana, akan coba dibalas dengan tenang. Di situ terlalu keras dan keluar, maka poin 8-9. Ojoy kembali, ini dia Ojoy yang luar biasa. Ojoy, itu dia masuknya bulan Ojoy, masih bisa diangkat ke depan dan dibalas kembali dengan tenang. Akan salut Jackson, kiriman umpan di sana. Lemah lembut yang mematikan lawan dan kembali beruntung sana. Angka 10 melawan 8. Closing dimainkan akan membahayakan lawan, merepotkan barisan depan, tengah, belakang. Itu dia Irwan kembali, masih Irwan. Mencoba Irwan dari CS Putra, mencoba Irwan. Maka 9 melawan 10. Orang Irwan mengalami akan kegagalan dan kembali bola bulat dimiliki dengan ganteng. Siapakah dia melainkan serangan yang indah dimainkan oleh anak tuan, masih juga tepat dihantam dengan overlap. Ternyata blocking point 10 sama. Ini cukup galak mereka. Setelah Dudi kembali memiliki tangan kidal, begitu juga sebaliknya. Bola-bola kilat akan coba dikuasai dengan ganteng dan semangatnya. Bola pertama akan cantik di tangan Jackson kembali dari awal, masih seperti baik-baik dan kembali bola masih hidup, namun tidak nyambung karena masuk. C11 melawan 10. Masihkah satu untuk sama? Tapi mungkin karena anak-anak dari CS Putra Lih kembali bangkit. CS Putra Porpesa, Jackson selalu menerima atau bikin serangan, tapi sayang karena menciptakan serangan tidak berhasil. Karena angka lagi-lagi menambah bagi yang musuh Anda menjadi 11 sama. Masih kesempatan kembali bagi tuan rumah Gaplas CBR. Kita lihat, ini dia Gaplas, masih Gaplas. Begitu juga penyakit gagal menular, padahal sudah divaksinasi, tapi kenapa menular penyakit gagal? Akhirnya 12-11. Saudara-saudara, mudah-mudahan tidak menular penyakit gagal karena sudah divaksinasi. Oh, masuk angkanya 12 sama. Masuk kami, masuk angka ya. Masuk angka, bukan masuk bola. Kita lihat 12 sama dan kesempatan bola bulat dimiliki dengan baik tuan. Ini dia tuan, semangatnya anak CS Porpesa hantam dengan baik dan berani akan kalahkan. Namun lagi-lagi pelanggaran. 13-12. Cukup sulit melangkah mereka karena mereka tidak mau membawa tangan hampa. Mereka akan lebih kencang berlayar di lautan, pakai perahu kapal. Apakah bisa atau tidak bola pertama akan coba dijawab dengan baik. Dan disitu akan ciptakan pukulan kerasnya. Dibangun lagi serangan super yang indah dimainkan oleh anak CS Porpesa dengan angka 13 sama. Kita lihat
Ini dia Kaula. Masih Kaula. Oh, maaf. Nomor 2 bukan Kaula, tapi yakin nomor 2. Seorang Indra, ini dia Indra. Mencoba Indra mundur ke belakang, bukan untuk kabur. Tapi Indra demi untuk melanjut ke depan. Dan di situ makanan keberatan. Mencoba-coba dibalas. Dengan kejamnya variasi mereka sulit dihadang. Angka 14-13. Terjadi pergerakan yang hebat. Melainkan anak-anak tuan. Gaplas punya. Mencoba CS, Porpesa lagi-lagi. Ingin selalu ada di depan atas, apakah bisa atau tidak menyamakan angka dengan Jantek, karena Jackson dan kawan berhasil meraih dengan tenang. Siapa yang kalah lihat? Nantanya masih salut. Bola-bola bulan akan coba ditindak lanjut. Dan itu terjadi. Serangan indah. Masih petik bola. Kembali lagi. Ayo. Cukup menghipnotis dengan baik. Kembali angka menambah 15-13. Ayo kita lihat dan naik daun Dudi viral di media sosial. Apalagi serangan yang indah dimainkan sosok pemain yang hebat. Kembali tangan kanan berhasil kalahkan atau tidak karena serangan Jackson lagi-lagi memberikan tangan akurat. Oh. Itu dia cantiknya pukulan balasan dan pun menjadi 14-15. Masihkah CS Putra Porpesa punya? Yang mana Porpesa lagi-lagi berbicara dengan tangannya. Sosok seorang Luffy, ini dia Luffy. Mencoba kerja keras akan diterima dengan baik. Anak-anak dari tuan, bagaimana dia? Spektakuler banget, cuma dikirim tangan kura itu kebakaran masuk keluar. Gelas luar dong. Angka menambah 16-14. 16-14 untuk terhadap Gaplas CBR yang dibeli mahal. Begitu juga sebaliknya. Anak-anak Pro Liga Indonesia selalu memperkuat pemain dari CS Putra Porpesa ini. Yang mana kita lihat serangan seorang Dudi akan coba ditahan dengan baik dari Tino Jackson masih. Akan diberikan kembali sangat akurat dan dibalas di sana. Ojo yang tidak ragu dengan tenang. Ojo! Apa bilang Ojo? Ojo 11-14. Ini kesempatan emas Ojo. Cukup luar biasa dengan satu tindakan Dudi, namun ternyata tidak berhasil karena Dudi terlalu emosi mungkin, kebesaran tenaga yang akhirnya tidak sempurna. Kita lihat 15-17, hanya dua untuk sampai dikejar kembali dengan baik, dan bagaimana sempat tidak sempat untuk dibalas karena umpan yang diberikan sangat agak terlalu. 18-15 Muhammad Rafli dengan memberikan umpan yang akurat. Apalagi Ojoy, gerak-gerik mata hilang, kita lihat. Ini dia seorang Ojoy. Dengan tenang bola pertama di mereka terjadi balasan. Apakah dia terjadi balasan? Tangan kita masih bangkit. Kembali mereka sama-sama bangkit. Dan itu terjadi, umpan lopo. Diberikan kembali dengan tenang. Udara segar, bangkit kembali bagi anak. Terus putra. 16-18. 16-18 kita saksikan sama-sama. Anak Gaplas maupun anak CS Porpesa dengan tenang, ini dia semangatnya Porpesa. Jadi apalagi Gaplas yang terlalu keras dan keluar. 17-18 masih satu untuk sama, namun sekarang kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak. Sudah diperhitungkan matang-matang sama wasit. Kita lihat, ini dia. Semangat bukan main. Dua partai besar mereka bangkit. Dan ini terjadi. Serangan salut. Melainkan Iwan. Kembali bangkit. Itu dia terjadi serangan tuan rumah. Akan Gaplas akan beruntung. 19-19. Kita saksikan kembali. Gaplas tuan rumah, inilah dia. Sosok pemain hal. Coba bangkit kembali tumbuh di belakang. Balasan yang kejam melainkan sosok umpan diberikan. Sangat akurat lagi dari gaya itu pun namun tidak berhasil karena luar. 18-19. Mungkinkah satu saja untuk sana? Ayo kita lihat. Apakah bisa atau tidak kembali bulat-bulat dimainkan mereka? Karena jelas ini terjadi, Jackson akan lucu. Dan bagaimana jawaban mereka? Dengan spontanitas mereka membalas pukulan-pukulan yang keras sehingga tidak malas, maka poin menjadi 20-18.
Dua angka unggul memimpin selalu anak tuan. Apakah bisa atau tidak Gaplas kembali berhasil? Karena CS kembali akan unggul lagi di sana. Itu dia satu tim datang kembali nomor 6 melintang lupa dengan angka 11 melawan 20. 19 melawan 20. Ayo masih satu untuk sama dikejar pakai Aila boleh. Dikejar pakai roda si boleh, yang penting bisa sama angka. Apakah bisa disamakan dengan tenang? Karena bola pertama datang di tangan Rapli, dibalas kembali. 21 19. Rapli umpan empuk dikirimkan. Apakah bisa atau tidak kembali dihantam dengan baik? Karena CS Putra Porpesa ini memiliki umpan yang empuk diberikan Jacksonnya. Lagi-lagi balas. Oke, Toy kembali, saksikan sama-sama bahwa cantiknya bukan main Gaplas kali ini. Begitu juga sebaliknya, anak tamu besar dari CS Putra Porpesa, yang mana Ibang sebagai libero, kembali muncul di belakang ada seorang pemain mahal melintang Kaula. 20 melawan 22. Seorang Kaula kembali nomor 5 kita lihat. Apalagi seorang nomor 2, melainkan Cep Indra, mencoba Cep Indra. Ini dia seorang Indra, masih Indra. Coba-coba ditahan dengan baik dan itu sudah terjadi. Ojol! Ada Irwan kembali. Angka 21-22 kita lihat. 21-22. Masih satu untuk sama. Ayo kejar dengan baik karena Indra memiliki jam set yang kuat kita lihat. Menghipnotis di sudut kiri. Tapi sudut tengah sangat kuat. Kita lihat. Oh! Kuat juga main. Maka pun mencari. 2-3. 2-1. Luar biasa. Horda sebenarnya selalu kuat dengan hebat tuan rumah mencoba berani membongkar musuh berat dan itu dia terjadi umpan diberikan Jackson dan coba bertahanan sayang keluar dan 2-2-2-3 saudara-saudara ayo satu saja untuk sama apakah bisa atau tidak bola bulat dimiliki dengan Jackson karena serangan yang super akan coba dikuasai dengan baik melainkan seorang Lopi 24 game point 24 game point satu saja untuk habis apakah bisa atau tidak dihabiskan dengan mudah karena tuan kembali bangun seorang duty dibalas kembali Irwan namun itu dia cantiknya gara-gara rasuan terjadi bukan hanya di Indonesia termasuk di Malaysia juga ada dan poin di sana 2-3-2-4 hanya kesempatan mas mereka akan coba membalas namun ya in out. Oke, saya kembali mulai mereka memanas apalagi tensi mereka dibanding panasnya matahari tidak sepanas tensi mereka karena grup panas mereka sama-sama dan bagaimana dia itu kembali masuk di atas Ibang berempat sama Jus Melon dan Sumsi Jus RB juga dikonsumsi Jus Beruk juga dikonsumsi Jus Lua juga sama dikonsumsi apakah bisa atau tidak bola dimainkan dengan ganteng dari sana Super 8 sepakai dimainkan Angga tepat Angga akan spektakuler bola pertama dimiliki mereka dan dibalas oleh di sana itu kembali Erwan apalagi hebatnya bukan main tangan dadak-dadakan 2-5-2-4 ini salutnya bukan main mereka akan kemelut seperti benang kusut sulit pudarnya di situ ada di sini ada di mana-mana juga ada apalagi Ojoy di mana-mana ada kita lihat ini Ojoy masih Ojoy hebatnya bukan main Irwan kembali akan coba dengan poin 2-5 sama Jus 2 maning ayo pertahanan yang kuat penyerangan juga yang harmonis kita lihat tapi tetap ini pertandingan dia optimis dengan selalu senyum yang manis tidak usah meniru akhlak komunis apalagi serangan gantengnya di sana hebatnya pukulan keras tangan kiri tangan kidal sok senau separan kisah cewek tapi luar biasa kita lihat ini dia Dumi asa jarang terjadi Pak jangan sering menghitungnya hese tangan kiri tangan kiri namun kurang sundi itu Danilo kembali Indra 2-6 sama pertahanan yang kuat
apalagi tidak labil, tidak remak. Mereka sama-sama bentak. Ah, kita saksikan ini ya Jackson. Luar biasa Jackson. Kembali Jackson. Masih Jackson. Coba-coba dipetik bola pertama saat ini ya. Mereka dua contoh. Salutnya luar biasa. Ini terjadi. Bukan hanya otak dimainkan, tapi otak pun berjalan. Kita lihat memori-memori mereka berjalan. Bukan hanya seperti pukulan keras, tapi bukan hanya seperti tipu daya yang kembali muncul. Sudah gagal kedua pun tetap dimenangkan langsung oleh anak tuan